kembali lagi di acara yang kita tunggu-tunggu, acara balap uphill challenge, pertandingan antara Heri Adi Tentara Culture melawan musuhnya Sena Aspul. Hari ini pertandingan dikawal ketat dan cukup ramai. Terlihat di kamera, pertandingan ini pun dikawal oleh Uwa. Sementara para penantang telah mempersiapkan dirinya sebaik mungkin, telah berlatih. Ada yang berlatih di Gunung Utara, dan ada juga yang berlatih di Gunung Selatan. Masing-masing tempat penetapannya beda-beda. Dan hari ini adalah pembuktiannya, siapakah yang paling tercepat untuk melewati garis finish di Grand Hotel Lembang. Oke, sementara Heriadi dan Sena memiliki pace yang sama, masing-masing memiliki strategi untuk menahan power. Terlihat di sini mereka cukup tenang. Heriadi masih memberikan passing kepada Sena. Sena dengan skillnya mendrafting ban belakang dari Heriadi. Penonton sangat banyak, sangat meriah dengan dikawal oleh Ko Sung Sung, Rudy, dan juga Fitratara dengan motor besarnya. Terlihat bersama sang kekasih ikut mengawal dari pertandingan hari pertama. Dan diiringi oleh para supporter di belakangnya, Heriadi sepertinya menambah kecepatan, mencoba memancing Sena Aspul untuk menghabiskan energinya, dan mencoba memberikan performa terbaiknya. Pertandingan ini disiarkan langsung live Instagram oleh partner kita Kamis Go dan juga rekan-rekan pesepeda lainnya yang memeriahkan ajang bergengsi yang kita tunggu-tunggu hari ini. Lihat, Heriadi masih melakukan passing kepada Sena. Sudah mencapai grade 8%. Sepertinya pace dari masing-masing pembalap ini mulai menurun. Masuki jalan Setiabudi. Apakah salah satu pembalap ini akan melakukan breakaway? Lihat Heriadi dengan otot-ototnya tangguh sekali, dan Sena masih mengeluarkan skillnya drafting Heriadi dari belakang, menyimpan energinya untuk bersiap-siap mencari momentum untuk melakukan breakaway. Terlihat sekali Heriadi nafasnya mulai terengah-engah. Acara ini sungguh meriah sekali, seperti konvoi. Sepertinya Sena Aspul memiliki strategi untuk terus membuntuti sang tentara culture dari belakang. Sementara Sena Aspul telah menarik bidonnya, menyemprotkan tenggorokannya,
teknik yang sangat baik dari Sena Asbul. Heriadi terus menarik Sena. Terlihat Heriadi sedikit menengok, memastikan apakah Sena ada di belakang. Heriadi juga mulai membasahi tenggorokannya. Masing-masing pembalap sudah mencapai jalan Setiabudi menuju pertigaan lampu merah. Masih Heriadi mengambil alih komando, memberikan pace terbaiknya. Sudah sampai di rute Unpas menuju UPI. Terlihat sekali dari postur tubuhnya, Heriadi mulai mengeluarkan power. Terlihat Wang Anton dengan mudahnya menggoyang sepedanya, mengalahkan anak-anak muda yang sedang balapan di ajang bergengsi hari ini. Memang senior tidak bisa diremehkan, saudara-saudara. Sementara Heriadi masih memberikan passing kepada Sena. Banyak sekali pengawalan hari ini. Pendukung-pendukung dari Heriadi dan juga Sena Asbul. Oke, masing-masing pembalap sudah mencapai belokan Universitas Pendidikan Indonesia. Ini masing-masing pembalap melaju dengan kecepatan 16 km per jam. Heriadi dengan teriakan komandonya merasuk ke jiwanya, memberikan tenaga. Mengacungkan kepalan tangan. Sementara Sena Asbul masih mendrafting Heriadi dari belakang. Teknik yang baik. Sepertinya Heriadi mulai merasa panas kakinya. Sudah mulai off saddle sedikit. Abdul Sena melihat Cycloco, memastikan bahwa pace dia berada di posisi yang tepat. Sudah masuk pada gate 8%. Apakah Abdul Sena akan melakukan breakaway atau Heriadi akan melakukan breakaway? Sepertinya masing-masing pembalap masih menahan karena masih bisa berbicara. Oke, pembalap sudah mencapai terminal menuju tanjakan Sayuli, tanjakan 1,2 kilo dengan grade 7-9%. Abdul Sena atau yang kita kenal dengan Sena Asbul mulai menyamakan ban depannya. Heriadi mencoba menambah speed. Ini pengawalan dua pesepeda seperti konvoy. Sangat panjang sekali. Mengawal, mengamankan hingga garis finish. Terlihat Joy, sang juara uphill challenge seri pertama, menyaksikan pertandingan antara Sena Asbul melawan Heriadi.
Sepertinya dari raut wajah Sena Asbul, dia masih menyimpan energi yang cukup banyak. Pagi ini jalanan cukup ramai. Heriadi masih mempertahankan cadence-nya. Jalanan cukup kacau. Duel berdarah di bulan ini akan dibuktikan dengan satu sang juara yang akan finish duluan di Grand Hotel Lembang. Terlihat jalanan cukup kacau. Terlihat jalanan cukup kacau. Sendal terlempar. Sementara Sena Asbul mencari kesempatan untuk naik ke tenggorokan. Terlihat Lukas Motret sang fotografer sepertinya tentara kotor mulai kelelahan di sini. Nafasnya diupayakan untuk tetap stabil. Sena Asbul di sini melakukan breakaway. Sena Asbul melakukan breakaway, mencoba meninggalkan Heriadi. Terlihat Heriadi mulai tertinggal 5 sepeda di belakang. Sena Asbul meningkatkan kecepatannya, menurunkan gearnya, menggunakan otot-otot kaki terbaiknya. Teknik yang cukup gemilang dari Sena Asbul. Sena Asbul terus mengayuh sepedanya, menahan rasa sakit. Nafas mulai susah. Sena Asbul breakaway. Meninggalkan lawannya. Pertandingan yang sangat ketat. Gestur Sena Asbul mulai menunjukkan adanya kelelahan. Sena Asbul dengan kawalan supporter-supporternya mencoba terus meninggalkan Heriadi Tentara Culture. Sena Asbul mencoba off saddle, sepertinya kakinya mulai kelelahan, nafas terengah-engah. Sena Asbul masih sendirian di depan.
Sena Aspul menunjukkan performa terbaiknya hari ini. Sena Aspul. Heriadi mulai terlihat. Tertinggal sekitar 10 sepeda. Sudah mencapai saung pengkolan menuju farmhouse. Di sini Sena Aspul mulai menambah pace-nya, mulai off saddle dan kembali duduk di saddle-nya. Sepertinya Sena Aspul merasakan panasnya otot-otot kaki, menahan nafasnya yang terengah-engah, menjaga pace-nya untuk tetap di depan meninggalkan Heriadi. Dari gestur badannya Sena Aspul mulai kelelahan. Di sini Sena Aspul menunjukkan skill-nya. Jangan lupa tanggal 23 akan ada pertandingan besar menuju pintu Tangkuban. Terlihat di sini Heriadi mulai menempel Sena Aspul, mulai mengambil alih posisi, men-take over Sena Aspul. Heriadi di sini terlihat sekali wajahnya. Dia mencoba bernafas. Dengan sangat teratur. Di sini Heriadi menunjukkan jiwa korsanya sebagai tentara Republik Indonesia. Tidak pernah menyerah. Walaupun otot-otot sudah mulai terasa panas dan sakit, nafas mulai terengah-engah, Heriadi menunjukkan performa terbaiknya, dan Sena Aspul mulai mengambil alih posisi. Heriadi meningkatkan cadence-nya, pace-nya ditingkatkan, tidak ingin kalah dari Sena Aspul. Heriadi mulai menyusul lagi. Pertandingannya sangat cepat. Sudah tinggal beberapa kilometer lagi menuju dari finish. Di sini Heriadi terus mempertahankan speed-nya. Alas speed yang sangat feel tak ingat. Heriadi terus meningkat speed-nya. Terlihat Heriadi nampak kelelahan. Tinggal 2 kelokan lagi untuk di garis finish. Apakah Heriadi dapat memenangkan pertandingan ini? Keduanya merupakan tarung tangguh. Abdul Sena, Sena Aspul mengambil alih posisi. Menurunkan gear-nya. Coba meninggalkan Heriadi. Lihat kuat. Sudah kuat, tapi masih memiliki kuat. Sena Aspul sendirian. 500 meter menuju garis finish. Grand Hotel Lembang. Dikawal penuh oleh Jesse. Sena Aspul, semangat dari Sena Aspul memenangkan pertandingan ini. Pertandingan antara Sena Aspul dengan Heriadi, pertunjukan yang sangat gemilang dari kedua pembalap, patut diapresiasi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Atas izin Allah memenangkan pertandingan ini. Ya. Luar biasa, salut kepada Heriadi.
yang telah berani tarung. Karena bukan masalah menang atau kalah, jika kalian ada beranian, luar biasa. Terima kasih. Go. Oke, cyclist, kita sudah bersama para pembalap tangguh. Kira-kira gimana? Ini apakah mau diadakan best of three? Siap. Yang hari ini saya akuin, rekan saya, teman saya sendiri dalam hal ini, hari ini dia tangguh sekali ya. Tangguh harinya dia, dan ini pertandingan sangat-sangat seru banget sampai mau titik finish. Kita terus masih tarung. Tarung. Alhamdulillah. Yang utama kita diberi keselamatan. Keselamatan itu yang utama. Sportivitas. Junjung tinggi sportivitas. Dalam olahraga maupun olahraga apapun, kalah menang itu udah biasa. Untuk menjadikan motivasi semakin rajin untuk latih sepedanya. Dan untuk menginikan nama Bandung ya. Ya, sukses terus untuk persepedahan Kota Bandung. Bandung. Yang penting ayah kawani. Ayah kawani, penting berani dulu. Oke, kira-kira untuk best buat kalau ada best of three, berarti kan ada pertandingan kedua nih. Kira-kira tanggal berapa nih kira-kira bisa bertanding kembali? Untuk mempersiapkan. Mungkin, sepertinya biar agak lebih seru lagi, cari yang lain yang ada kawani gitu ya, kita tarung bareng. Tambah peserta ya. Berarti best of three-nya tambah peserta. Iya. Berarti A berdua udah siap, tinggal tambah peserta. Siap. Ya. Kami berdua, saya pribadi, saya selalu siap. Kapanpun itu, saya siap. Oke. Oke, cyclist, itulah pertarungan berdarah di bulan ini. Kita akan tunggu penantang-penantang selanjutnya ya. Kira-kira ada saran A? Untuk petarung-petarung berikutnya, kira-kira mau ngajak siapa biar bisa langsung dilihat? Ya, mungkin dilihat nanti dari catatan waktu yang mungkin sama-sama kami. Jujur aja kami berdua ini ibaratnya newbie lah, orang baru. Tapi berani mencoba, masalah urusan apa, catatan waktu atau menang atau kalah itu udah hal yang biasa. Ya, menang kalah emang bagian dari kompetisi. Namanya kompetisi, ada kalah ada menang. Dan mungkin hari ini kan saya teman saya sendiri, harinya dia. Luar biasa emang hari-hari. Oke, jangan lupa subscribe di channel ini. Subscribe di channel ini, YouTube ini. Oke, saksikan di pertandingan berikutnya. Masih ada banyak lagi. Bandung, juara! Jangan lupa like, comment, and subscribe, oke? Okay? Oke. Okay. Alright. Oke, ciao!